of things we know. Well, hello everyone, hello everybody. Seharusnya gue udah tamatkan, emang gue udah tamatkan. Jadi ini bukan live streaming tapi on record. Jadi gue mau menyelesaikan game ini. By the way, untuk endingnya udah kalian nonton mungkin di live streaming. Duh, gue udah 98% dan kita sekarang gue lagi ada misi The House Cup, di mana kita akan mendapatkan sebuah gelar dari Hogwarts sebagai sekolah yang kelas terbaik. Jadi gue mau mengawali dan mengakhiri game ini dari channel gue dengan yang sempurna. Ibarat gue mengikuti dari awal hingga akhir. Wow, you turned out to be something of a hero, didn't you? Yeah. Oh no, Sir Fitzroy, my toad. He's left me. It's only her toad. There he is. Tak mengawali dan mengakhiri, jadi kita akan akhirinya dengan sebuah gelar gitu, dimana kita akan menjadi murid yang padat. Anjay, padat. Apa kadabra semuanya? Oke, grid. Here we go. Yap. Gua nunggu pagi aja deh, gua bangun pagi. Deh. Udah deh belum. Belum. Udah deh belum. Yep. Here we go. Akan lebih merayakan kenangan Ravenclaw. Wow. Ayah. Apa lo yang dekat? Emendor. Oh, Sebastian gak ada. Exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. Okay. The wisdom of Ravenclaw. The ambition of Salazar Slytherin. Oh. The winner of this year's House Cup. Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts
not to mention the level to which they have excelled in their coursework as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits... Yeah, Ravenclaw! 100 points to their house! Woo! Don't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. Ravenclaw! I suppose we have our winner! Ravenclaw! Yeah! Gila, Ravenclaw menang, cok. Yeah. That's for today. Oke, itu dia gameplay dari seluruhan dari Hogwarts Legacy. And yep, I just wanna say thank you for everyone who watching my live streaming, my video. I really appreciate that. I love you guys, and this is all about I can say. And this is the Hogwarts Legacy video, last one on record. Thank you again for you watching. This is so good. This is so amazing. I love this game. It's be Potterhead. Like I said that before. Gue sebagai Potterhead, gue suka dengan game ini. Tapi kalau untuk sebagai kayak ya lu cuman hanya mau untuk mainin untuk kayak RPG, untuk main-main biasa, ini game bisa dikategorikan lu coba aja, tapi jangan berharap untuk lebih kayak triple A yang benar-benar triple A banget. Enggak, iya ini triple A tapi tidak seperti triple A yang mungkin kita akan hadapi nanti di Final Fantasy 16 ya. Ini banget berbeda, bahkan ini beda dengan Assassin's Creed kayak Odyssey gitu, atau Valhalla gitu ya. Assassin's Creed Valhalla. But actually gue telat dengan game ini, pasti gue udah tahu yang kan udah tamat dan yang udah jauh udah platinum, mungkin yang main di PlayStation. Gue karena gue baru beli PS5 dan ini alasan gue sebenarnya untuk beli PS5 karena untuk bisa mainin dan untuk mencoba untuk memainkan game ini di PS5 gitu. Bah, sebenarnya memang ada di PS4 dan bahkan Nintendo Switch mungkin ada lagi nanti, tapi untuk ada alasan jadi gua akhirnya ya udah, gua dengan alasan gua untuk main ini ya udah gua beli PS5 gitu. Jadi ini adalah alasan gua untuk beli PS5, dan ini adalah game berapa ya gua? Dua ya, kayaknya kedua gua deh. Gua untuk game baru di PS5 yang gua cobain dan gua tamatkan dan bakal gua live streaming kan. Karena kayak dulu kayak gue belum ya. Jadi ini adalah game kedua gue setelah Dead Island 2 yang gue tamatkan melalui PS5. Bener-bener game baru ya, dan game lama yang gue tamatkan ulang enggak, tapi ini game baru yang gue tamatkan di konsol PS5. Oke. So, daripada kelamaan dengerin kredit dan lain-lainnya, gua akan potong, atau mungkin nanti kalau nggak ada sesuatu hal yang menarik ya udah kita akhiri sampai sini aja. So, thank you for watching guys. I love you guys, really I love you guys, and we'll see you at the next video. My name is Rizky, I say goodbye.
Experiamus. Bye-bye.